Okay, so apa yang kita belajar sebelum ni ialah vektor pada satu kartes. So di mana kita ada vektor I. Vektor I ialah pergi ke sebelah kanan. Berapa unit ke kanan? Tengoklah X dia. Kalau X darab dengan vektor I, maksudnya pergi ke kanan sebanyak X unit. Dan selain itu, kita ada vektor J juga. Vektor J ialah vektor yang naik ke atas. Contohnya, berapa kali kita nak naik ke atas? Tengok perkali dia. Kalau dia darab dengan Y, so maksudnya dia naik sebanyak Y unit. So, ini ialah format untuk vektor kartes. AB sama dengan XI tambah YJ ya, ini format dia. Dan kita nak cari magnitude dia. Magnitude dia kita guna X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Kuasa 2 kan ini dan kuasa 2 kan ini. Lepas tu kita puncakan dan kita sebenarnya ini Pythagoras theorem atau teorem Pythagoras. So, ini kuasa 2 tambah ini kuasa 2 dan kita dapat panjang garis ini bila kita puncakan dia. Kita dapat panjang ni. Okay, so selain itu, apakah yang kita perlu tahu? Okay, kita perlu tahu unit, vektor unit. Inilah dia, vektor unit. So, kita ada vektor AB. XI tambah YJ. Kita pun ada magnitude dia. X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 dan punca. Ini magnitude dia. Magnitude dia maksudnya panjang garis itu. So, saya buat satu contoh yang senang. Okay, katakan ini. Contoh. OA sama dengan 4I tambah 3J. Saya lukiskan gambar raja dia. Kamu cuba bayangkan. Gambar raja dia macam ni. Sini O. 4I maksudnya 4 unit ke kanan. So, ingatlah. I ni, vektor I ni ialah vektor ke kanan. Nak ke kiri perlu negatif. So, vektor ke kanan 4 unit. So, katakan. Kamu bayangkan sini 1, 2, 3, 4. Okay. Dia 4 unit ke kanan. Dari O, 4 unit ke kanan sampai sini. Sampai 4. Selepas itu, kita nampak 3J. 3J maksudnya 3 unit ke atas. So, katakan saya labelkan 1 unit, 2 unit, 3 unit. 1, 2, 3. 3 unit ke atas. So, saya guna warna biru. 3 unit ke atas sampai sini. 3 unit ke atas. Okay. Bila kita sampai sini, so apa yang kita dapati ialah, ini ialah titik akhir dia. Titik akhir dia. Sampai sini sudah habis. Maksudnya inilah titik A. Okay. Ini titik A. Titik A di sini. Titik O di sini. So, itulah sebab dia tulis OA ni. So, O ke A. Inilah dia. O ke A. Ini vektor O ke A. Sekarang, kalau kamu nak cari panjang garis ni. Panjang garis ni ya. Kamu perlu guna formula ini. X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. So, X kuasa 2 ialah 4 kuasa 2. 4 kuasa 2 sebenarnya ialah panjang garis di sini. Sini sampai sini, panjang dia 4. Kamu buat 4 kuasa 2. Lepas tu, 3 kuasa 2 ialah panjang garis ini. 3 kuasa 2. So, 4 kuasa 2, 3 kuasa 2, inilah Pythagoras Theorem. Pythagoras Theorem lah. Kuasa 2 ni tambah kuasa 2 ni dapatkan
kita dapatkan panjang OA. Inilah dia. Kuasa 2 dan tambahkan dan puncakan dapatlah punca 25 dapat 5 unit di sini ialah panjang OA. Panjang OA ya. So kita dapati panjang dia 5 unit. Okay. Bila kita dapat panjang dia 5 unit, apa itu vektor unit pula? Vektor unit, kamu perlu guna vektor bahagi dengan panjang vektor itu. Maksudnya vektor tu bahagi 5. Contohnya, ini 5 kan? Bahagi 5. Bila kamu bahagi 5 kan, panjang vektor tu jadi 1 unit. Mula-mula dia 5 unit. Kamu bahagi 5. Contohnya di sini, kamu tengok. Dia guna vektor bahagi 5. Dia guna formula ni. Vektor bahagi panjang. Vektor bahagi panjang. Vektor ini mula-mulanya panjang dia 5 unit. So, kamu bahagi 5. Kamu dapat jawapan ini. Ini kita panggil vektor unit. Dan apa itu vektor unit? Vektor unit ialah vektor yang panjangnya 1 unit saja. Panjang garis tu 1 unit saja. Itu kita panggil vektor unit. Dalam gambar raja, dia nampak macam ni. Saya guna hitam. Okay. Macam mana vektor unit kita dalam gambar ini ya. So, caranya, kalau kamu nak bayangkan macam mana dia lupa bentuk dia. Okay. Kita perlu bahagikan vektor yang merah ni kepada 5 bahagian. So, saya cuba buat 5 bahagian dengan warna hitam. So, panjang dia 5 unit. Saya buat 5 bahagian. 1, 2, 3, 4, 5. 5 bahagian. Vektor unit kita, ini kan? Ini vektor unit kita. Rupa bentuk dia ialah macam ni. Dia vektor yang sama tapi panjang dia 1 unit saja. Nah, inilah vektor unit. Yang hitam ni. Nah, itulah vektor unit. Berapa panjang dia? 1 unit. Sini sampai sini kan. Panjang dia 1 unit. Nah, so itulah dia. Okay, so contoh, saya buat soalan satu. Dia bagi vektor PQ. Kita nak cari vektor unit. Cara dia, cari magnitude dulu. Cari magnitude dulu. Nak cari magnitude, kuasa 2 kan X dia. Kuasa 2 kan Y dia. Dan puncakan. So, bila kita buat macam ni, sebenarnya kita sedang buat Pythagoras Theorem. So, kita dapat 13 ni. Okay, itu panjang vektor PQ. Lepas tu, kita nak cari vektor unit. Vektor unit, kita buat satu simbol macam ni di atas dia. Dan cara kita nak cari vektor unit ialah kita guna vektor bahagi dengan panjang atau magnitude dia. Itulah vektor unit. Biasanya, kita asingkan kepada dua pecahan sebagai jawapan akhir. Itulah vektor unit. Okay, so, panjang dia 1 unit. Okay, so, kita tengok. Ini saya tinggalkan untuk kamu buat sendiri. Dan kita tengok C pula. Diberi bahawa vektor A ialah ini, vektor B ialah ini, vektor C ialah ini. Kamu mungkin rasa ini dia bagi vektor dalam satta kartes. Ini pun vektor dalam satta kartes I dengan J. Apa ni pula?
Ini sebenarnya vektor laju atau kita boleh tukar ke vektor dalam strata Kartes dengan senang. Cara dia, vektor C sama dengan negatif 6i tolak 1j. Boleh tukar. Kalau nak tukar ke vektor dalam strata Kartes, nah inilah dia. Okay. Cari setiap yang berikut dalam sebutan I dan J. Okay. Dia nak kita cari 2A tambah 3B tolak 4C. Caranya, ganti saja. Ganti ya. Okay, so 2 darab dengan vektor A. Inilah vektor A. 5I tambah 3J tambah 3B. B ialah ini. Tolak 2i tambah 4j. Tolak 4c. Vektor c ialah tolak 6i tolak j. Lepas tu kita darabkan. Dapat 10i 6j. Dapat ini darab ke dalam. Tolak 6i tambah 12j. Ini pun darab ke dalam, dapat 24i tambah 4j. Dan kita jumlahkan semua berkali untuk vektor i. 10, katakan saya guna hijau. Ini 10i, dengan ini tolak 6i, dengan ini 24j. Okay. Guna kalkulator lah kalau boleh. Ya. 10 tolak 6 dapat 4. 4 tambah 24, 28. Okay. Itu 28. 28i. Yang lain ialah J. 6J tambah 12, 18. 18 tambah 4, 20, 22. 22J. So, itulah dia. Ganti masuk, lepas tu dapat jawapan dan habis. Okay. Yang lain, saya bagi kamu buat sendiri. Kita teruskan bahagian D. Cari nilai M dan nilai N bagi setiap yang berikut. So, ada satu contoh di sini. Dan dia bagi vektor laju. So, M ni, kita perlu darab ke atas dan bawah. Ini pun sama. N ni, darab atas, bawah. So, bila kita darab, kita dapat negatif M. Yang bawah, 2M. Ini, yang kedua ni pun sama. Darab ke atas, 2N. Darab ke bawah, 3N. Sama dengan negatif 11, negatif 6. Dan kita tambahkan kedua-dua vektor di kiri ni. Dapat negatif M tambah 2N. Yang bawah tu, 2M tambah 3N. Sama dengan negatif 11, negatif 6. Dan bila kita sampai sini, apa yang kita perlu buat ialah kita perlu buat persamaan serentak. Kita dapatkan persamaan kita dengan mengambil baris pertama ni dengan ini. So, negatif N tambah 2N sama dengan negatif 11. Itu bahagian atas sama dengan yang atas ni. Dan yang bawah ni sama dengan yang bawah ni. So, 2M tambah 3N sama dengan negatif 6. Dan kita perlu cari nilai M dan N dengan cara persamaan serentak. Kalau saya buat, saya guna cara ganti. Saya panggil ini persamaan 1 dan saya ambilkan dia. Saya pindahkan. So, saya pindahkan tolak M ni ke sebelah
kanan. Negatif 11 ni, saya pindah ke sebelah kiri. So, apa yang saya dapat ialah 2N. Negatif 11 pindah ke kiri, dapat tambah menjadi tambah 11. Sama dengan M. Okey, saya dapat ni. Saya panggil dia persamaan 3. Biasanya kita susun dia sehingga salah satu huruf menjadi subjek dia. Maksud subjek ialah dia berada sendirian di satu belah. Contohnya M ni subjek. Dia berada di satu belah, yang lain di sebelah yang lain. So bila kita dapat ni, kita gantikan persamaan 3 ke persamaan kedua. Jangan ganti balik ke persamaan pertama. Ini persamaan pertama. So bila kita susun semula persamaan pertama ni, kita perlu ganti ke persamaan yang lain. Kalau kamu ganti ke persamaan yang pertama, kamu tak akan dapat apa-apa. So kita gantikan persamaan 3 ke persamaan kedua. Dan kita bayangkan macam ni lah. 2N tambah 11 ni ialah M kan. M ni masuk sini. Masuk sini. Masuk ke dalam M ni. So kita dapat 2. Selepas ganti masuk, 2N tambah 11 sudah masuk ke situ. Tambah 3N. Sama dengan negatif 6. Dan kita nak cari N. So saya kembangkan kurungan di depan ni. 2 kali 2N jadi 4N. 2 kali 11, 22. 3N. Negatif 6. Ini 4N, 3N jadi 7N. Ini 22 pindah ke kanan. Negatif 6, tolak 22. Dapat negatif 28. Nak cari N, kita bahagi. Negatif 28. Bahagi 7, kita dapat negatif 4. Dapat N. Bila dapat N, kita nak cari M pula. Nak cari M, kita guna persamaan 3. Persamaan 3 sesuai sebab M ni sudah jadi subjek. So, kita ganti N kita. Negatif 4, ganti ke sini. Kira. Kita kira dan dapatlah M. So, contohnya. M sama dengan 2N. N ialah negatif 4. Tambah 11. So, M sama dengan 3. Nah, itulah jawapannya. Semua ni persamaan serentak. Persamaan serentak. Ya, so, kalau sudah lupa persamaan serentak, mungkin kita boleh buat ulang kaji pada masa depan. Okay, so kita teruskan. Untuk yang lain, kamu boleh buat dulu. Okay, kita sambung bahagian E pula. Diberi 4 titik A, B, C, D. Cari setiap vektor berikut dalam sebutan I dan J. Okay, so bila dia bagi titik macam ni, kamu perlu tahu titik ni ialah koordinat. Dan kita boleh tukar dia ke vektor. Ke vektor. Kita panggil tukar ke vektor posisi. Apa tu vektor posisi? Vektor posisi kita guna titik O sebagai titik mula. Titik O. Maksudnya, titik A ni boleh tukar ke OA. Dan vektor dia ambil nombor yang sama. 3, 4 kan? Dia menjadi 3I, 4J. So, itu ciri-ciri dia. Koordinat yang diberi, kamu boleh tukar ke vektor posisi.
Maksudnya mula dari titik O pergi ke titik ini, titik A. Kita panggil OA. Dan nah, bentuk vektor posisi ni senang saja. Ambil nombor yang sama. Yang depan letak I. Yang belakang letak J. Contoh lagi. Dia bagi B kan. Kita boleh tukar ke OB. Boleh tukar ke vektor. Yang depan 5I. Yang belakang 9J. C tu boleh tukar ke OC. OC guna nombor yang sama ni. Negatif 2. Letak I. Yang belakang tu 7 kan. 7 letak J. Yang akhir sekali D. D boleh tukar ke OD. Negatif 4I. Negatif 8J. So, bila kita tukar semua koordinat ke vektor, kita boleh fikir dengan lebih senang. So, kita tengok satu contoh. Dia tanya vektor AB. Vektor AB. Ya. So, apa tu vektor AB? Saya lukiskan dulu untuk kamu bayangkan. Saya letak sata kates saya atau graf saya. 3, 4 lebih kurang 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Tujuh, lapan, sembilan. Okey, sembilan di sini. Satu, dua, tiga, empat. Empat di sini. Satu, dua, tiga, lima. Okey, titik A saya. Tiga, empat. Tiga, empat, sinilah. Itulah titik A. Lima, sembilan, titik B. Okey, itu graf kita. Dia nak kita cari vektor AB. Vektor AB maksudnya dari A pergi ke B. Nak cari vektor berwarna merah ni. Nak cari vektor berwarna merah ni. Cara dia, vektor AB. Kita buat vektor AO. Maksudnya, O ialah di sini. Titik asal tu. Ini O. Okay. Kita cuba bayangkan. Kita nak pergi ke. Katakan kita di Kuala Lumpur. Kita nak pergi ke. Kuantan contohnya. Nak pergi ke Kuantan. So dari Kuala Lumpur. Kita nak pergi ke Kuantan. Katakan. Jalan tu ada masalah sikit. Kita perlu buat pusingan yang besar. So, dari Kuala Lumpur, kita pergi ke Johor Bahru dulu. Dari Johor Bahru, kita pergi ke Kuantan. Okay. So, maksudnya macam ni. Saya guna warna biru. Dari A, kita pergi ke O dulu. Dari O, kita pergi ke B. So, kita buat dua langkah. Okay. Dari sini, tujuan kita nak bagi B. Tapi katakan tak ada maklumat di sini. Katakan. So, kalau tak ada maklumat, kita buat pusingan besar. Dari A bagi ke O. Dari O bagi ke B. Kita sampai juga. Sampai juga ke destinasi kita. So, itulah sebab dia tulis macam ni. Nah. Nah, cari vektor dari A pergi ke B, kita tak ada maklumat. Kita boleh buat jalan satu pusingan besar, A ke O. Maksudnya sini balik ke O dulu. Lepas tu dari O pergi ke B. Dari O pergi ke B. Okay. So, bila kita buat macam ni kan, AO kita, AO kita, kita ada maklumat. Inilah OA. OA, AO ni arah bertentangan saja. OA ni, OA ialah O ke A. Dia naik ke atas. OA naik ke atas. AO ni turun ke bawah. Dia garis yang sama tapi arah dia bertentangan saja.
So itu sebab bila kita sudah tentukan AO tambah OB, dia tukar kepada tolak OA. Tolak OA ya. Sebab AO turun ke bawah. OA naik ke atas. Kalau OA yang naik ke atas ni letak satu negatif di depan, dia sudah tukar arah, dia jadi turun ke bawah. Okay. So, maksudnya letaklah negatif supaya dia turun ke bawah. So, AO ni, nak dia turun ke bawah, kamu guna ini, letak negatif di depan. Contohnya macam ni. Letak negatif di depan, so, dia jadi AO. OB ni, tak perlu tukar sebab OB ni boleh terus ambil ni. 5I tambah 9J, ambil ni terus. Tak ada masalah. Ya, lepas tu, yang depan ni ada negatif. Negatif, yang belakang ni sama saja. Lepas tu, 5I tolak 3J, 3I dapat 2I. 9J tolak 4J, dapatlah 5J. Dapatlah vektor yang kita nak cari. Okay, so, ini agak penting. So, perlu bayangkan. Pada mula-mulanya, bayangkan. Selepas tu, bila sudah biasa, tak perlu lukis ni pun tak apa. Saya buat satu lagi contoh. Okay, katakan ni. Nak cari AC. Nak cari AC, buat satu pusingan besar. Kita tak jalan terus. Kita buat pusingan besar. Dari A pergi ke O dulu. Dari O pergi ke C pula. So, sama juga. Ini titik mula kita A. Titik akhir kita C. Ini tempat di tengah-tengah tu lah. Okay. So, dari A pergi ke O. Dari O pergi ke C. So, sama dengan A, C. Kalau nak buat lukisan, boleh juga. Kena tengok koordinat lah. Okay, saya buat terus. Huh? Okay, lepas tu, AO. AO ni. So, ingat. AO ni, arah dia bertentangan dengan OA. Bertentangan perlu buat negatif. Negatif 3I, 4J. Dia bertentangan. Kalau tengok huruf dia pun sudah tahulah ini OA kan, ini AO kan, terbalik kan. Terbalik letak negatif. OC, ini OC. Tak perlu terbalik. Sama susunan dia OC, ini pun OC. Ambil ni terus. Okay. So, tambah negatif 2I, tambah 7J. Okay, negatif ni masuk ke dalam, dia jadi tolak. Yang belakang ni sama saja sebab yang depan ni tambah kan, so sama. Okay, lepas tu kita kirakan negatif 3I dengan negatif 2I jadi negatif 5I. Kita guna negatif 4J tambah 7J dapat 3J. Dapat 3J ya. So, itulah dia. Okay. Yeah, so, 2-3 ni yeah, saya bagi kamu cuba. Kita boleh bincang. Kita cuba. Sebab ini kelas akhir untuk vektor. So, kita perlu fokus kepada jawapan, bukan soalan yang berkaitan dengan soalan peperiksaan. So, tengok ini pula. Selesaikan setiap masalah berikut. Diberi koordinat titik-titik A, B dan C. Masing-masing ialah ini, ini dan ini. Nah, ingat, kalau dia beri koordinat, kita boleh tukar kepada OA, OB dan OC. Kita panggil dia vektor posisi. So, saya tuliskan dulu. OA, tengok koordinat A. 2, 4 kan? 2, 4
vektor ambil nombor yang sama 2i 4j OB. OB tengok koordinat B 48 ni. So ambil nombor yang sama 4i 8j. OC tengok koordinat C negatif 4, 2. Kita ambil negatif 4i 2j. Kita tukar semua ke vektor dulu. Sekarang dia tanya, jika bahagian ni ya, jika AB sama dengan CD, cari koordinat titik D. Titik D ni dia tak beritahu. Kalau dia tak beritahu, kita kena tentukan sendiri. Katakan kita bagi dia menjadi XY dulu. Dan kita boleh tukar ke OD. XI tambah YJ. Kita nak cari XY. Maklumat yang dia beri. AB sama dengan CD. Okey, kita bentuk AB dulu. AB. So, bayangkan AB ialah dari A, kita nak pergi ke B. Dari A, kita nak pergi ke B. Okay. So, macam tadi lah. Dari A, kita nak pergi ke B. Dari A, nak pergi ke B. Kita jalan pusingan besar ni. Dari A, balik ke O dulu. Dari O, pergi ke B. So, AB sama dengan AO tambah OB. Kita guna cara ni. So, AB sama dengan AO. Maksudnya dari A pergi ke O dulu. Dari O, pusing balik ke B. Cara kita, sebab kita nak guna cara ni ialah kita ada maklumat dia. AO ni kita boleh guna OA. Kita hanya perlu letak negatif di depan saja sebab dia sudah tukar arah. Ini arah dia OA, ini arah dia bertentangan AO. So letak negatif di depan untuk vektor yang pertama ni. Letak negatif. 2i 4j. OB ni tak perlu tukar. Tanda dia guna balik semua ni. 4i 8j. Guna saja. Tambah 8i. 4i. Lepas tu kita kirakan dia. Okay. Negatif 2i tambah 4i jadi 2i. Yang belakang ni negatif saya darab masuk. Negatif 4j tambah 8j jadi 4j. Okay. Saya sudah dapat AB. Sekarang saya kira CD pula. CD ni cara dia lebih kurang sama. Dari C balik ke O. Dari O pergi ke D. CO ni bertentangan dengan OC. Perlu letak negatif di depan. So, letak negatif di depan. Negatif 4i tambah 2j. OD ni sudah ada. XI tambah YJ. Tak perlu tukar arah. Guna vektor posisi yang kita sudah tentukan tadi. Macam ni. Okay. Lepas tu kita perlu kumpulkan. Okay. Katakan saya kembangkan dulu. Ini negatif saya darab masuk. Negatif darab negatif jadi positif. Jadi
Antara positif jadi negatif. So, CD ni kita dapat 4i tolak 2j xi yj. CD ni kita biasanya kumpulkan vektor i kita. Ini dan ini. Dan kita buat perkali dia bersama. 4 tambah x. Vektor i tu kita faktorkan. So, saya ambil 4. Saya ambil x. Letak dalam kurungan. Vektor i dia saya faktorkan. Keluarkan. Okay. So, saya buat yang sama untuk vektor j ni. Vektor j ni negatif 2i. Dan positif yj. So, saya keluarkan vektor j tu. Saya faktorkan vektor j. Dan perkali dia saya letak dalam kurungan. Tolak 2 tambah y. Vektor j saya keluarkan. Dapat CD. Bila kita dapat AB, kita dapat CD. Kita tengok balik maklumat yang dia beri. Dia beri AB sama dengan CD. So, kita buat macam ni. Saya perlu buat di bawah ni. Okay, saya buat di bawah ni. Dia beri AB sama dengan CD. AB, dia beri, kita dapat 2i tambah 4j. CD, kita ada 4 tambah x vektor i. Tolak 2 tambah y vektor j. Kita samakan kedua-dua vektor tu. Dan apa yang kita perlu buat sekarang ialah kita perlu buat perbandingan di antara vektor i di kiri dengan vektor i di kanan. Pada masa yang sama, kita bandingkan vektor j di kiri dengan vektor j di kanan. Kita dapat dua persamaan. Untuk vektor i, kita dapat 2 sama dengan 4 tambah x. Untuk vektor j, kita dapat 4 sama dengan negatif 2 tambah y. Kita cari x dulu. 2 tolak 4. Dapat negatif 2. Untuk y, negatif 2 pindah ke kiri. Dapat 6. Kita dapat xy ni. Xy ni apa tu? Xy ni ialah koordinat d. Sudah dapat. So, kita tuliskan d, koordinat dia negatif 2 dan 6. Itulah dia koordinat d. Sudah dapat. Okay, so panjang lah cara kerja dia. Ini masalah yang lain. Soalan 2 ni. Masalah yang lain. So, apa masalah ni? Tengok soalan lah. Ini tak sama dengan ni. Ini dia sama secara terus. Ini dia beri titik P, titik Q, titik RS. Vektor RS. Dengan keadaan PQ selari adalah selari dengan RS. So, cari nilai N. Cara nak buat soalan 2 ni, lain sikit. Mula-mula, kita perlu ingat apa yang kita boleh buat bila dia beritahu kita PQ selari dengan RS. Ini kita pernah belajar. Saya tak pasti kamu ingat ke tak ingat. So, kalau dia cakap PQ selari dengan RS, kita boleh buat satu persamaan. PQ sama dengan satu
sama dengan AS, tapi di depan dia kita boleh letak satu huruf, apa-apa huruf lah. Dia selari, tapi mungkin dia tak sama panjang. Okay, so contohnya PQ macam ni, AS macam ni. Kalau macam tu, ini PQ, ini AS, tak sama panjang kan? Kita letak sesuatu di depan dia untuk samakan dia. Katakan PQ sama dengan setengah AS. AS ni darab setengah sama panjang dengan PQ. Okay, so tak tahulah apa nilai K tu. Tapi kita letak macam tu. Bila dia cakap selari, kita samakan kedua-dua ni dan letaklah satu huruf di salah satu vektor. Okay, so itulah formula untuk selari. So sekarang kita nak teruskan. AS kita sudah ada. Inilah dia. 3N3 ni boleh letak di sebelah kanan. Tapi PQ ni belum ada lagi. Kita ada P, ada Q, tapi tak ada PQ lagi. So, saya buat di sebelah sini. Sekarang saya nak buat dengan cara vektor laju. Sebab dia guna vektor laju. Saya pun nak guna cara yang sama. Saya tak mau guna IJ sekarang. Saya guna vektor laju. Vektor laju sebenarnya lebih kurang sama sebab kalau kita ada XI tambah YJ kan, vektor laju kita tulis XY lebih kurang sama. Okay. So seperti biasa, kalau dia beri P, kita bayangkan inilah OP. 6I tambah J. Tapi vektor laju ni saya tulis 61 secara terus. Ini OQ negatif 52. So ada OP, ada OQ. Kita nak cari PQ. Nak cari PQ. Cara dia, bayangkan kita sambung menyambung ni. Dari P, kita bagi ke O dulu. Dari O, kita sambung ke Q pula. Macam kita buat satu pusingan besar. So, PO. PO, tak tahu, kita ada OP. So, dia bertentangan. Perlu letak negatif. Letak negatif lah. Kalau letak negatif, dia jadi macam ni. OQ, ambil ni terus. Ini OQ terus. Negatif 5, 2. Negatif 5, 2. So, negatif di depan ni untuk kedua-dua nombor di atas dan di bawah. So, jadi negatif 6, negatif 1. Tolak 5. Yang bawah tu tambah 2. Tolak 11, 1. Kita dapat PQ. Kalau kita banding cara vektor dalam sata kartes, perlu tulis I dan J. Okay. Ini vektor laju, tak perlu tulis I dan J. Tapi konsep dia sama. Okay. POOQ, ini AOOQ, sama konsep. Lah. So, saya lebih suka yang ini. Sebab tak perlu tulis I dan J, lah. Lebih cepat. Ini dan ini sama, tapi cara tulis berlainan saja. Okay. So, kita dapat PQ. Dan bila dapat PQ ni, kita masuklah di sebelah kiri. Masuk di sebelah kiri ya. Inilah maklumat dia. Negatif 11, 1. K. Lepas tu AS. Vektor AS sudah ada. 3N3. Dia pun beri dalam vektor laju. Kita masukkan 3N. 3. Lepas tu, K ni kita darab atas bawah.
Ya, jadi 3KN, 3K. Sebelah kiri sama. Lepas tu kita boleh bandingkan yang atas ni sama dengan yang atas tu. Negatif 11 sama dengan 3KN. Yang bawah ni, 1, sama dengan yang bawah tu, 3K. Ini kita dapatlah 1 per 3. Kita dapat K, 1 per 3. Dan kita ganti ke sini. Negatif 11, 3 darab 1 per 3, kali dengan N. So, potong N sama dengan negatif 11. Dapatlah N. Okay, itulah yang dia tanya. Kita dapat. Okay, so, dari kedua-dua soalan ni, kamu perlu tahu, kadangkala kita guna vektor dalam sarta kartes, ada I dan J. Kadangkala kita guna vektor dalam bentuk vektor lajur, tak ada I, tak ada J. Dua-dua pun boleh. Boleh guna. Guna yang mana, suka hatilah. Untuk saya, saya tengok soalan lah. Kalau soalan bagi vektor lajur, saya guna vektor lajur. Kalau tak ada, beritahu apa-apa, mana-mana pun boleh. Soalan 3. Raja di sebelah menunjukkan trapezium ABCD dengan AB. Tengok dia bagi vektor lajur 12, 8. Dan DC, vektor lajur sekali lagi. P tambah 2, 4. Cari nilai P. Okay. So, apa yang kita nak faham? Maksud saya, konsep yang kita perlu guna di sini ialah ini vektor AB ni dan vektor DC ni sebenarnya mereka selari. Selari. Okay? Dia tak sama panjang tapi dia selari. Kalau dia selari, kita sentiasa buat macam ni. AB sama dengan K DC. Ini formula selari. So, kita ganti masuk. AB ni 12, 8. DC tu P tambah 2, 4. Okay. Selepas tu, nak cari nilai P, cara dia. Kita darab K ke atas bawah dulu. Jadi, PK tambah 2K. Yang bawah pun darab K, jadi 4K. Lepas tu kita samakan bahagian atas dengan yang atas tu. Bahagian bawah dengan yang bawah tu. Yang bawah tu kita boleh selesaikan dengan mudah. 8 sama dengan 4K. 4 ni pindah ke kiri, jadi bahagi. 8 bahagi 4. Jadi 2. So, kita dapat K sama dengan 2. Dan kita masukkan K ke sini. Dan situ. Okay, kita teruskan. 12 sama dengan P darab 2. 2 darab 2. 12 sama dengan 2P tambah 4. Sambung sini. 12 tolak 4 sama dengan 2P. 8 sama dengan 2P. P sama dengan 4. Dapatlah. Jawapan dia. So, dari soalan ini, kamu perlu ingatlah. Kalau selari guna konsep macam ini untuk bentuk satu persamaan. Okay, so